Halo guys, selamat datang di channelnya Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial nih guys, cara mengunci aplikasi di HP Infinix 9 Play tanpa aplikasi tambahan guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengunci aplikasi di HP Infinix 9 Play tanpa aplikasi tambahan. Baik, untuk langkah yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman ya. Oke guys, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel untuk mengunci sebuah aplikasi di HP Infinix 9 Play ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk, kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian kita cari menu di sini, yaitu keamanan guys. Kita masuk ke keamanan ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah guys. Kemudian di sini ada terdapat menu kunci aplikasi ya guys ya. Kita klik yang ini guys. Nah, di sini jika HP kamu terproteksi oleh sandi atau fingerprint, kamu masukkan ya guys ya. Nah, sahabat, di sini ini adalah daftar aplikasi yang kamu install di HP Infinix ya guys ya. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan mengunci sebuah aplikasi ya guys ya. Di sini saya akan mengunci aplikasi YouTube ya guys ya. Untuk sebagai contohnya, kita klik tanda kunci ini guys. Kemudian kita kembali ya guys ya ke menu awal, dan kita coba buka aplikasi YouTube nya guys. Nah, maka secara otomatis aplikasi YouTube nya sudah terkunci ya guys ya. Di sini kamu bisa memasukkan sandi kamu menggunakan pola dan bisa menggunakan fingerprint juga ya guys ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan ya teman-teman ya. Kita cukup masuk ke pengaturan, kemudian kita pergi ke keamanan ya guys ya. Kemudian kita masuk ke kunci aplikasi, kemudian di sini kita pilih saja tuh aplikasi mana yang ingin dikunci ya guys ya, agar lebih aman lagi ya guys ya. Nah, kamu tinggal mengeklik tombol yang ini aja guys ya, tombol kunci ini guys. Oke, nah caranya cukup mudah sekali kan teman-teman. Nah sahabat, itu dia cara mengunci aplikasi di HP Infinix 9 Play tanpa aplikasi tambahan guys. Caranya cukup mudah sekali kan. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.